mama aku alhamdulillah sih sekarang udah mulai pemulihan, udah pulang ke rumah. Waktu kemarin operasi itu tanggal 1 Juli, operasi tumor otak, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, benar-benar dilancarkan banget. Operasi, pemulihan, semua lancar, sekarang perbannya juga udah bisa. Ada sakitnya ya, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngerasain sakit yang berlebihan juga. Paling ya pusing-pusing biasa kayak kita gitu ya, standar sih. Terus udah gitu juga paling baru pilek gitu aja. Cuman terakhir tuh tanggal 28 Mei itu sakit kepala hebat banget. Akhirnya tanggal 26-nya kita bawa ke klinik, dipikir batuk pilek, nggak sembuh-sembuh. Tanggal 28-nya mama udah nggak tahan, kepala mama sakit banget. Kita bawa ke dokter, dicek ini itu semua, paru-paru, jantung, semuanya itu bersih, nggak ada masalah apa-apa. Tapi pas di CT scan itu ada masa di kepalanya. Ya, dari situ kita udah lebih concern aja, udah ya ini kayaknya sih tumor bu gitu. Cuman coba deh di MRI, pas di MRI bener, udah langsung cari dokter, dokter yang benar-benar kita serak. Dalam negeri karena aku sama Prof. Eka itu aku pilih karena memang namanya itu bukan harum di mata Indonesia aja tapi di mata dunia gitu. Orang yang dari luar negeri aja datang ke Indonesia, jadi menurut aku ngapain kita jauh-jauh keluar ke tempat orang gitu. Biaya sementara biaya operasinya udah besar, ditambah lagi ya kita harus tinggal kan, kita nggak bisa support mama, nggak bisa satu anak, anaknya ada tiga, belum lagi keluarga yang lain. Lah kalau shock ya, cuman ya nggak terlalu ekspresi berlebihan, nggak ada nangis, nggak ada apa, ya udah memang sakit juga kan dari Allah ya gitu. Selama kita masih bisa menghadapi ujian ini, kita hadapi bersama. Mama udah naik motor, udah bandel. Udah jalan 1 kilo lebih kali ke tukang sayur, udah masak. Cuman kalau gendong cucu aku masih belum kasih ya, cuman udah happy banget sih. Nyetir juga aku belum kasih kan, pelan-pelan ya. Dari tanggal 1 Juli operasi, pulangnya itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 6 lah dia pulang, 6 Juli. Sekarang baru tanggal berapa? 19, berarti baru 13 hari pulang. Tapi udah bagus banget pemulihannya. Nggak kayak habis operasi lah. Di rumah juga kan dibotakin ya, dibotakin dari sini sampai sini. Jadi kayak kita bercanda aja kayak ini, silat-silat zaman dulu itu loh. Palingan mama pakai yang bandana gitu aja biar nggak kelihatan botak. Setelah dioperasi semua masih lancar, ingatan masih bagus, pemikiran masih oke, malah tambah sabar karena ternyata waktu dulu dia memang lebih sering marah-marah itu karena tumornya itu sedikit banyak kayak mengganggu juga sih gitu. Tapi sekarang malah jadi lebih manis, ya manis. Setelah operasi saran dokter happy-happy, cuman palingan harus dikontrol. Kita harus MRI dalam 1 tahun ini di bulan ke-3, bulan ke-6, sama 12 bulan. Setelah 12 bulan itu tidak ada pertumbuhan lagi sama sekali, dinyatakan bebas dari. Mama aku keluar dari ICU, gitu. ICU kan gak nyampe 24 jam, 5 jam operasi, masuk ICU, keluar, langsung masih padang. Jadi, ya se-happy itulah kita dimudahkan semuanya. Usia berapa sih? Mama 63 tahun. Uh,
Penyebabnya nggak pasti ya, mungkin kemungkinan besar adalah hormon. Hormonnya macam-macam, kalau hormon bisa dari makanan ayam-ayam yang sering hormon. Tapi mamaku juga nggak terlalu suka yang kayak gitu. Ya memang pilihan Allah kali ya, dapat percobaan. Wah, semua anak-anaknya rewel kan, sayang sama mama pasti gitu. Di awal-awal kan mama tuh masih kita umpetin sakit tumor kan, gak kita kasih tahu. Dia sempat risih sih ya, nih apa sih anak-anak nih, orang mama gak sakit apa-apa kok gitu. Cuman begitu dia tahu sakitnya, oh dia lebih aware lah.